Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi teman-teman. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan voucher gratis ongkir di toko online kita, guys. Oke, di sini bagi kalian yang mempunyai toko online di Shopee, dan supaya untuk menarik para pembeli, kita bisa mengaktifkan voucher gratis ongkir yang ada di Shopee, guys, bagi pelapak baru atau pedagang baru yang ingin berjualan di Shopee. Oke, di sini ini toko online saya, guys, di Shopee, guys, dan ini masih belum terdaftar sebagai atau terdaftar gratis ongkir, guys. Oke, di sini untuk mengaktifkannya kita lihat di notifikasi, guys. Di sini yang promo dan update penjual di sini, guys. Kalian cari apakah ada notifikasi dari Shopee yang mengizinkan kita untuk mengaktifkan voucher gratis ongkirnya, guys. Oke, di sini kalian cari, bukan ini. Terus kalian cari. Nah, di sini ada daftar gratis ongkir ekstra. Nah, di sini berarti kita sudah terverifikasi atau diizinkan untuk mendaftar gratis ongkirnya, guys. Untuk mendaftar, kalian klik daftar di sini yang ini, guys. Oke, di sini kalian centang terus tidak fokus ya. Nah, klik centang. Nah, untuk syarat kalian bisa lihat di http://shopee.co.id/stock/6914. Oke, kita buka dulu di Chrome apa aja syarat-syaratnya. Oke, di sini kita ketikkan shopee.co.id/stock /6914. Oke, kita buka apa aja ketentuan yang dibuat Shopee untuk mengaktifkan gratis ongkir di toko online kita. Oke, di sini bisa kalian baca, di sini saya jelaskan inti-intinya aja. Oke, jadi untuk kalian, untuk bisa mendaftar, kalian harus mendapat atau apa ya namanya, dapat notifikasi dari Shopee yang berisi kalian bisa mendaftar voucher gratis ongkir. Nah, di sini termasuk penjual terundang yang dapat notifikasi tadi, guys. Nah, tadi saya juga dapat notifikasi, berarti saya adalah penjual terundang dan bisa mengaktifkan voucher gratis ongkir di toko online saya. Oke, ini ada poin-poinnya, guys, ya, dari A sampai G. Nah, untuk toko atau penjual yang non-star seller, kita dikenakan biaya 3,5% dari harga original produk. Dan untuk pengguna star seller, kita cuma dikenakan 2,5% dari original produk. Dan untuk Shopee Mall yang ini, Shopee Mall ini, guys, kita cuma dikenakan 2% dari harga original produk tadi, guys. Jika kalian sudah mengerti, memahami, bisa kalian lanjutkan untuk memilih mencentang ya, sama yang bawahnya. Nah, meskipun kita kirimkan nanti tidak langsung bisa aktif, guys, nanti tunggu notifikasi atau verifikasi dari pihak Shopee. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.